Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dadang Games dan selamat datang kembali juga di Walkthrough Harvest Moon Hero of Leaf Valley part 13. Di part kali ini ternyata kita ditolong oleh orang yang tidak berteman dengan kita ya. Lebih tepatnya nggak kita kasih hadiah pun udah nolong kita gitu loh. Siapa namanya? Tonton aja videonya. Kita nonton TV lagi. Rutinitas gitu loh, awal-awal harus nonton TV, wajib gitu loh. Sunny. Berarti cerah. Wah, cerah sampai akhir bulan, Bro. Cerah sampai akhir bulan. Hey you, kampret si Bob datang. Hey lo. Lu enggak lihat apa ayam lu ini? Oh, ayamnya sakit ternyata. Baik juga si Bob. Ini gua ngasih dia obat. Dia apa? Bentar lagi paling udah baik kan? Juga David. Lu harusnya ngasih makan dia tiap hari dan pastiin lu ini apa? Jangan sampai dia kehujanan gitu ya. Oke. Ternyata baik juga sih Bob. Padahal kita nggak berteman dengan dia gitu loh. Ngasih hadiah aja kagak. Emang baik sih Bob. Black Rock Fish, kasih Black Rock Fish aja lah. Lalu makan ikan. Ah elah. Oke. Kita ini. Ya nggak bertelur dia. Cicip dua. Nggak bertelur dia. Astaga. Kenapa layar gua jadi menguning gini? Jadi jelek. Layar ini sih. BTW beli second gua ya. Udah berapa bulan gitu. Para beli second layar ya. Mungkin harusnya udah minta ganti ya. Ya udahlah, selama masih bisa dipakai why not gitu loh. Aduh. Seperti biasa pilek dan di tempat gua hujan tadi. Nah, kenapa gitu loh. Kita bikin walkthrough Harvest Moon pilek bulu. Strawberry. Udahlah. Langsung ke tempat lila. Kita belum dapat kuda, nungguin kuda nih. Tapi kuda lama lagi. Kuda juga lama ya nungguin bisa lari. Ah, bisa jalan doang. Entar, astaga. Mana gede lagi nih Leaf Valley. Beda sama ini Save Domland. Maksudnya tempatnya lebih gede daripada Save Domland ya, walaupun karakternya ya karakter Save Domland. Maksudnya karakter yang di Save Domland dibawa ke Harvest Moon ini. Ya karena ini remake-nya sih. Gitu. Tapi kan kalau remake harusnya tempatnya sama ya. Kenapa ini beda? Entahlah, nggak tahu. Yang Friends of Mineral Town tetap di Mineral Town tempatnya. Ini kok beda gitu loh. Apakah ini Harvest Moon ini versi ininya gitu loh. Entahlah. Bodoh amat, yang penting gua main. Main dan tamat tentunya. Astaga, ini layar kenapa jadi menguning begini? Kemarin menguning sih, tapi udah bener lagi gitu loh. Ini kok jadi kekuning-kuningan begini kayak senja gitu. Astaga. Kita ke rumah dia. Minum dulu lah. Udah lempar aja lah. Nenek Marta. Kasih octopus aja tadi. Ah, bego gua. Oh, ke si Jo aja. Iya, ke si Jo aja. Kita hari ini akan membangun rumah anjing. Rumah anjing.
Wah, goblok. Blueberry-nya habis. Si dia bangke, boros lagi karo. Can you eat this? It won't make me sick. Masih aja begitu. Ayalah, lagi rekaman hidung mampet, gak enak banget gitu loh. Tapi kenapa pas harus pas gua rekaman begitu mulu? Siapanya kondisinya begitu loh. Alah, ke rumah Woody aja. Kok Woody? Woody. Ini apa nih? Ya elah, bukan. Kesini ambil. Dung gua gatel gitu loh. Ini kayak nggak enak. Nijo, cerdikiawan. Hey, that looks pretty good. Well, let's but do our best fishing. Hey, btw teman-teman, kalau kita ngasih octopus atau lobster ke si ponta, nggak bakal dapet fish printnya. Nggak bakal dapet gambar, maksudnya. Cuman dapet resep doang. Nggak butuh sih gua resep, karena ya jarang masak juga gitu loh. Dog house. Kacin. Well. Oke. Okay. Dah lah, tinggalin. Lo langsung pada pergi. Langsung pada kosong, pada kemana tuh ya? Mungkin ke hutan ngambil ini, ngambil kayu mereka bertiga. Tahu lah. Si Louis sudah di situ aja loh. Kita kasih Louis biasa herb. Mana herbnya? Nah, adalah. Btw teman-teman, warnanya udah kembali lagi normal. Layar guanya maksudnya. Tak kenapa VGA gua gelebek lagi. Geblek gitu loh. Tadinya bisa pakai display port ya. Terus enggak bisa lagi. Sekarang harus HDMI gitu loh. Salah lanjut nambang. Gila gua bersin tadi. Kayak monster gua bersin. Pilek. Parah ya. Apa tahun 2020? Ini awal-awal 2021. Semoga aja bukan 2020 season 2 gitu. Amin, amin. Harus lebih baik gitu. Gila. Tahun kemarin. Tapi tahun kemarin corona, ya udah corona doang. Sekarang buset. Udah corona, ada gempa, ada banjir katanya di Manado. Kita doakan yang terbaik aja. Semoga semuanya ini lekas membaik gitu ya. Amin. Gila, terus gua ini di tempat gua kadang hujan, kadang panas. Aduh. Jadinya badan gua enggak kuat gitu loh. Tadinya normal jadi pilek. Astaga. Kalau hujan enggak mau hujan seharian gitu loh. Panas, hujan 15 menit. Ntar panas setengah jam, hujan lagi, gitu aja terus. Astagfirullahaladzim. Entah kenapa gitu ya. Aduh, hidung gua mampet. Si Louis mejeng di situ ngapain? Mejeng, bahasa apaan mejeng? Kita kasih harus kodos ini telur aja lah, nggak usah very very. Kita nggak akan minta permintaan. Kita kasih lagi tomat. Gak enaknya harus kodos segini nih, double. Kampret gitu loh. Tapi kita butuh berteman dengan dia, karena ya siapa tahu kan dia cadangan, kita bisa nikahin. Why not gitu loh. Udah gua cepetin aja ya. Langsung ke ininya alis. Ntar kita kasih alis apaan ya. Koper aja gitu. Tapi koper apa ini ya.
Dah random aja lah si Alisma nih kasih Black Rockfish. Thanks. Tahu ucapannya kalau enggak thanks, kalau enggak thanks ya well I'll take it. Gitu aja gitu loh. Ini kasih yang ampas-ampas aja, bodo amat mau cepat mau kagak gitu loh. Yang penting dikasih. Oh, ada Aurelia. Kasih Lumbre. Jangan deh, kasih green herb aja lah. Berapa lumber gua? Oh, dipakai 10 ya sama kandang anjing. Tadinya kan 98. Kan kemarin kita udah kasih. Gitu. Kita langsung ke Kathy. Kathy juga cadangan ya. Yang utama itu Lila sama dia, bangsat. Cowok macam apa gua coba? Aduh, so ganteng gitu, enggak sadar rupa gitu loh. Well, dan untuk kalian yang belum tahu, sebenarnya si Kathy ini suka keju ya. Tapi keju gimana, Cok? Gua belum punya ini. Apa? Apa ya? Sompret. Di otak gua loading gitu loh. Belum punya sapi gitu. Gimana caranya? Dapur juga belum punya. Alat masaknya juga belum ada. Cuman dapat 30.000. Astaga. Tuh masih 29.000 sih. Apa kita beli sapi aja satu? Beli aja lah. Sama Bell sama Bruce gitu ya. Udah kita ambil. Udah gua skip aja langsung ke iya tempat Luisnya tutup ya. Nah. Udahlah kita beli sapinya aja dulu. Nah, biarin aja lah toko Luis tutup, kita beli sapinya aja dulu yang penting. Ah, elah kau. Murah cuma 2.500, beli 2 aja gitu. Iyalah, beli 2 aja lah. Momo, kita kasih nama Momo. Momo. Dah. Beli lagi satu lagi. Kita namain lagi Momo lagi. Nama mah sama-sama aja. Ya elah, layar gua udah menguning lagi. Goblok. Suka banget jadi senja gitu. Kenapa Momo 1, Momo 2? Dah. Dah lah. Kita langsung pulang aja. Langsung kita keluarin dan tidur. BTW lupa. Si Lila masih ini ya, belum dikasih. Ke Lila dulu lah. Lila dulu lah. Lila. Nah, Lila. Nah, langsung ke kandangnya ya. BTW teman-teman, udah siap diambil nih susunya. Udah belum ya? Yus apaan pakai ngebacok. Udah kita keluarin. Duh, susah banget. Mending punya Bell gitu loh. Emang the best. Karena enggak enak ngedorong kontrolnya kayak tele. Kita belum bisa ini ikat dia, baru kita bisa tanya doang. Momo pertama, Momo 2. Oh, udah ya. Udahlah, langsung tidur aja ya. Gak ada apa-apa juga. Belum kepake, kita sekalian beli ocarina. Langsung ae tidur. Tar dulu, jangan tidur dulu. Kita taruh ini dulu. Walaupun sekarang udah nggak bakal penuh sih nih tas 30 slotnya. Cara penuhnya gimana coba? Balance sheet. Baru satu hatinya. Udahlah, go to bed without saving. Nonton TV dulu. Sunny juga dah. Pokoknya ininya kalau ininya merah bakal panas
cerah gitu maksudnya. Kalau ini hujan, kalau ini ya biru, kalau kuning ya random. Begitu kira-kira. Kok enggak ada cutscene ya? Kalau di Chef Domland ada cutscene loh. Rumah dibangun. Rumah dibangun. Ini kandang anjing dibangun. Ah, Black Rock Fish. Buat lu goblok. Kasar. Nah. Ambil. Ya sih Bob yang tutup hari ini ya. Giliran. Kemarin kita tidak bertemu dengan tim gitu. Entah kenapa timnya di mana coba. Suara sapi. Dah, kita ke siapa nih? Biasanya Momo 2 di sini. Kan Momo 2. Udah di ini gitu loh. Satu. Kita langsung siram tanaman. Oke. Oh, rice sama ini ya, tomat langsung. Kita siram-siramin aja dulu, jangan ambil. Siram, siram, siram dan siram. Astaga. Nah. Deh, kesini dong. Nah. Siram lagi. Siram lagi. Dah, kita ambil. 2 3 Sebenarnya enggak layak dijual gitu loh. Nah, kita buat ini aja ya, buat apa? Belibat gitu loh. Buat dikasih ke warga aja ya ini tanamannya. Tomat buat Kurt sama Harvest Goddess, ini buat ya buat yang lain aja lah. Ngok ngok bakong. Bang, kayak berisik lu, ngakuk ngakuk wae. Entah kenapa gitu. Mungkin karena udah berumur kali ya yang pemegang sebelum gua ininya, maksudnya udah lama juga di monitor. Atau enggak udah diem lama di stok gitu ya, enggak pakai enggak kepake-pake. Ah, ilah ilah. BTW teman-teman, gua kan pas ngerakit PC ini dua, kalau enggak salah 2,5 juta udah sama monitor gitu loh. Gua masih inget tuh. Apa? VGA-nya tetap ini GT210. Ininya Core 2 Duo gitu loh. CPU-nya, prosesornya. Sekarang waktu itu udah pernah upgrade sekali. Jadi ini i5 ini generasi ketiga. Udah itu aja upgrade-nya. Pengen upgrade VGA, aduh. Kata temen gua prosesornya enggak ini. Kurang gitu kalau Core 2 Duo. Minimal i5 dulu, generasi 3 juga enggak apa-apa kata temen gua. Ya udah. Ini aja. Upgrade dulu aja prosesornya. Dan BTW, kalau main Harvest Moon A Wonderful Life bisa sih 60 FPS. Yang di PS2 ya. Wonderful Life Special Edition. Larinya kenceng bisa. Tapi ya grafiknya harus native, nggak bisa dua kalinya karena VGA-nya kentang, prosesor juga kentang, tapi mending gitu loh. Gua kalau ada duit mending ke ini aja ya, apa ke AMD aja, ganti Ryzen 5 yang generasi 3 yang udah ada ininya gitu, integrated grafiknya gitu. Mending gitu aja ya daripada beli prosesor, beli VGA. Mending prosesor yang udah ada VGA-nya aja dulu. Ntar habis itu beli VGA misah. Mungkin begitu aja ya. Saran kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Karena gua pengennya di ini GTX 1650 Super. Tapi ya harganya naik mulu. Udah budget gua belum ada. Harganya naik mulu begitu. Udah kasih nagih aja. What a large fish. Jam 10 sih dia harusnya udah ada sih. Oh, belum ada. Kita kesini. Begitu. Jadi ya
Mohon maaf kalau kalian kurang nyaman. Hah? Si dia udah. Gila. Dia yang paling pertama biru loh. Cepet banget sih dia. Dikasih blueberry mungkin ya. Is this a vegetable you've grown? Thank you. Apakah ini sayuran yang kau tumbuhkan? Apa yang kau pelihara? Ah, apakah kau menumbuhkan sayuran ini? Ya, terima kasih. Begitu. Udah biru paling dulu ya ternyata si dia. Dan prediksi kita semua benar ternyata. Kan dia hatinya ungu tanggal 13 spring. Hatinya udah biru level 2 cara ya. Udah tanggal 25 gitu, baru tanggal 25. Prediksi gua malah tanggal ini 26 dua kalinya biar. Yang lain malah belum ya. Mungkin karena yang lain bukan yang kesukaannya jadi ya lama. Ada Woody, ada Woody. Bukan Woody sih, Woody. Ah, mineral kristal. Oke. Nah, open langsung. Tanambang, nambang aja lah. Dan seperti biasa kita akan ngalong. Ya enggak ada green herb-nya, bego. Sini tutup lagi gitu loh. Kenapa gua mau ngebangun kitchen padahal ya? Pakai Woody-nya malah tutup ininya tokonya. Astaga, astaga. Kita ke Harvest Goddess dulu. Si peri bego. Padahal dia aja gitu, rasukin aja salah satu warga gitu ya. Selamatin di desa. Udah kelar, masalahnya kelar gitu loh. Cuman emang geblek aja ini, nih peri. Jadinya manja, bangke. Yang peri dia yang punya kekuatan. Kita yang gak punya kekuatan yang disuruh si bego. Emang kebalik nih. Oh udah jadi. Wah dua sekarang fairy berry-nya bro. Kemarin kan satu kalau gak salah ya. Kalau gak salah. Kita ambil lah ya. Oh alisnya langsung buka nih. Ke alis, alis. Untung cakep sih alis. Kita kasih rice. Rice. BTW teman-teman, gua main Tomb Raider di PC gua kentang ini cuman dapat 25 FPS gitu loh. Tomb Raider yang 2013 ya. Tahun 2019 apa 2020 gitu. Awal 2020 atau enggak 2019 akhir gratis 100%. Diskon 100% maksudnya. Gua klaim aja di Steam, ternyata kuat. Ternyata kuat PC gua yang kentang gitu ya. Settingannya rata kiri tentunya. Ya, kecuali tekstur kualitinya bisa ultra. Tapi kalau di low lebih bagus gitu. Tetap aja sebagus-bagusnya low. Tetap aja ini maksudnya 30 FPS paling. Enggak bakal nyentuh 40. Emang telek PC itu ya. Udah. Makanya gamenya ya Yu-Gi-Oh! Forbidden Mori 1. Gamenya game PSP begitu. Jadi sabar aja ya teman-teman. Ntar kalau udah ada rezekinya gua amin. Gua bakal upgrade. Bukan upgrade sih. Gua jual aja PC ini. Rakit yang baru. Ngapain upgrade? Tahu semuanya kentang kan begitu. Cuman lagi corona ya, udah mau gua nganggur gitu. Kalau disebut nganggur total nggak ada kerja, enggak juga sih. Karena kalau malam gua jaga warung sama kakak gua sama emak gua gitu. Siangnya bikin video YouTube, langsung upload. BTW gua kalau bikin apa? Video begini. Aduh. Gatel hidung gua. Dah skip aja ya. BTW kalau gua bikin video begini, maksudnya gua rekam, langsung gua edit, langsung gua upload hari yang sama gitu loh. Kalau sekarang,
Kalau dulu pas badan gua nggak enak ya besoknya paling gua edit langsung gua upload. Gitu. Kalau sekarang ya saking gabutnya gua, ya udah gua rekam, gua edit, upload hari ini juga hari yang sama. Begitu. Gak usah lama-lama lah. Jadi ya semangat lah gitu. Jo, Jo Cerdikiawan. Ini Jo, kerang buat tuh Jo. Oke. Nah, Aurelia. Kasih lumber lah. Nah. Ternyata dia paling cepat. Si dia. Namanya dia siapa gitu? Di Alzheimer apa? Ah, penyakit Alzheimer. Kok Alzheimer? Namanya dia gitu loh, dia doang. Namanya enggak Dian, enggak Diah, make H gitu. Dia, dia apaan coba? Kampret, kampret. Apa coba nama dia gitu. Nah, Black Rockfish. Dah, kita kasih-kasih aja lah. Sebenarnya kalau main Harvest Moon enggak harus ngasih ke hadiah yang kesukaan sih. Pokoknya hadiah yang mau diterima aja. Nambah juga ininya, friendship point-nya, tapi ya lama gitu. Sabar aja. Ini kipas kekencengan. Goblok kekencengan. Terlalu kencang. Ah. Gatel hidung gua. Entah kenapa gitu ya. Kalau rekaman kenapa pada gatel, rambut gatel. Apa? Bunggung gatel, hidung gatel gitu. Rambut gatel. Entah kenapa gitu. Karena nervous mungkin gue ya. Gak percaya diri. Ya gimana ini pertama kali gue begini. Jadi maklumi saja. Kasih lagi Black Rockfish. Oke. Wah, hujan lagi nih. Hujan lagi. Dah, kita ke tempat Louis sama Lila. Kita ke tempat Louis dan Lila. Kita beli-beli ini alat-alat bullshit gitu. Dah, ambil. Oke. Okay. Aduh, pilek. Rasanya gimana gitu? Napas lewat mulut, mulut buat ngomong sama kalian gitu. Gimana gitu loh. Red hair. Mungkin di kamera muka gue udah merah kali ya. Bye Milker. Beli Ocarina, beli. Ini beli, ini beli. Bagnet beli. Ya tinggal 2 juta 22 ribu lagi buat kita. 22.500. Deh, gatel kampret. Kita kasih. Dah, langsung aja. Ntar gua skip ke kandang sapi. Kita gosok sapinya. Bisa diambil enggak susunya ya? Kayaknya belum bisa deh. Harusnya apa udah bisa? Kalau digosok sih udah. Tapi kalau diperes emangnya udah bisa? Ah, goblok kenapa? Wah, belum bisa ternyata. Masih terlalu kecil. Masih dianggap kecil. Yeah, brush. Dah, langsung saja gua skip ke laut tapi enggak gua tunjukin. Karena gua mau ngalong gitu loh. Ntar kalian taunya udah di rumah aja lah. Dah, kita sudah selesai ngalong, sudah jam 10 malam lagi nih. Bar. Dah, kita isi dulu. Energi kita juga habis gitu loh. Ah. Dan kita cuma dapat satu ikan baru ya. Ini nih. Porgi. Porgi. Siapa nih? Oh, 43. Ah, fish printnya pun cuma nambah. Kok resep book? Fish printnya nambah satu kalau nggak salah.
Mana nih? Mana Porgy? Nah ini nih. Dah ini doang. Kalau octopus, kalau nggak salah octopus, shrimp sama lobster nggak bakal dapet ginian. Yang dapet cuma ininya doang, resep. Udah lah, sampai sini aja dulu ya teman-teman. Aduh, capek gue. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa, supaya gue semangat dan tambah semangat tentunya. Aduh, entah kenapa akhir-akhir ini gampang banget pilek, batuk, bahkan tipes gitu loh. Udah lah, sampai jumpa di video yang berikutnya.